Assalamualaikum and salam sejahtera. Warm welcome to Vice Chancellor Special Project or VCSP's podcast episode 5. Here we passionately and casually talk about our glorified 5 plus 1 pillars concept. It also known as LCCEET, which stands for Leadership, Creative Innovative, Critical Thinking, Effective Communication, Entrepreneurship, and Teamwork. You can download this podcast on Spotify, SoundCloud, or YouTube. Links will be provided in the description. Okay, hari ini kita akan bincangkan tentang entrepreneurship yang di bawah tajuk pengambil risiko. Tapi, before kita mulakan kita punya conversation, jom kita tengok apa itu usahawan menurut laman web rujukan. Usahawan membawa maksud orang yang mengusahakan sesuatu perniagaan dan mengambil risiko perniagaan yang diceburinya. Bersama dengan kita pada hari ini ialah Ajwat, iaitu Presiden Club Enactus yang pernah memenangi tempat pertama di International Young Social Entrepreneurs Competition 2019, ISEC iaitu nama pendeknya, dan juga pernah dinobatkan sebagai Anugerah Sustainability dan Social Entrepreneur. Jadi Ajwat, boleh perkenalkan diri dan klub secara lebih mendalam sebelum kita bermula sesi Q&A. Okay, hai, nama saya Muhammad Ajwat bin Muhammad Razwan. Saya daripada klub Enactus. So, Enactus ni sebenarnya adalah satu klub yang daripada perkataan Entrepreneur Action Us. Sebab itu wujudnya Enactus, klub Enactus. So, Enactus ni adalah worldwide. And tujuan Enactus ni adalah sebenarnya dia merupakan satu international non-profit organisation yang berkolaborasi dengan student daripada seluruh dunia untuk menolong komuniti-komuniti yang memerlukan pertolongan dari segi entrepreneur. So basically kita orang punya main entrepreneur tu bukanlah entrepreneur saja, tapi secara khususnya adalah social entrepreneur, iaitu kita orang menolong orang untuk jadi entrepreneur. So kami ada lebih kurang 37 negara yang ada Enactus. Dan dekat dalam Malaysia sendiri, kita ada banyak IPTA dan IPTS yang ada Enactus. UiTM sendiri dah ada 7 Enactus, termasuk UiTM Terengganu. Kita ada daripada Puncak Alam, Shah Alam, Johor Bahru, Melaka, Perlis dan Kedah. Itu di antara bawah, di bawah payung UiTM lah, Enactus UiTM. Macam yang paling dekat dengan kita, kalau IPTA lain, kita ada UMT, Universiti Terengganu, mereka juga ada Enactus mereka. Jadi, bagi Ajwat, apakah interpretasi anda tentang keusahawanan? Okay, so entrepreneurship ni dia something yang orang kata tu tak semua orang boleh buat, sebab dia memerlukan critical thinking ataupun pemikiran yang luar biasa lah, sebab bukan semua orang boleh jadi entrepreneur. Dia semua orang boleh jadi entrepreneur, tapi dia orang memerlukan critical thinking untuk jadi entrepreneur. Sebab kalau kita jual benda biasa, entrepreneur ni dia kalau ada yang belajar NGT contohnya, dia ada masuk sikit buat entrepreneur. Entrepreneur ni dia buat something yang inovatif. Benda tu dia orang kata tu barang tu dah sedia ada, cuma dia tambah baikkan jadi barang tu orang kata tu macam susah nak jumpa. Baru buat. Contohlah kalau kita beli nasi lemak kan, nasi lemak benda biasa. Cuma mungkin kalau orang yang ada bakat entrepreneur, dia mungkin buat nasi lemak pisang cheese ke contohnya. Nasi lemak cheese ke nasi lemak apa-apalah. So, betul cakap entrepreneur ni dia more complicated sikit daripada orang yang berniaga biasa, sebab dia memerlukan critical thinking. Okay. Jadi, kalau macam Ajwat cakap, tak semua orang boleh jadi usahawan, right? Jadi, apa langkah-langkah yang you know orang boleh ambil, or benda yang orang boleh apply pada diri sendiri untuk jadi seorang usahawan yang berjaya? Okay, so first of all, kalau orang tu nak jadi entrepreneur, first dia memang kena ada minat lah. Kalau tak ada minat memang, kalau ada pun kejap je kalau dia tak ada minat. Dia mungkin okay lah nak buat ni, tapi kalau dia tak ada minat, benda tu tak akan jadi. Tapi kalau orang tu dah kena minat, okay nak jadi entrepreneur, so dia boleh ambil first step, dia boleh pergi ke mana-mana orang kata tu event ke yang berkaitan entrepreneur, and dia boleh belajar something daripada situ. So, macam ajak sekalipun, bila ajak pergi ke competition yang kalau ini actors pergi, mostly kita orang akan jumpa orang-orang yang betul-betul entrepreneur, yang dah ada business, yang dah ada kejaya, orang panggil tu networking lah. So kita boleh belajar dengan diorang, kita boleh ambil diorang punya pengalaman ke, ambil diorang punya ilmu. So kita compile benda-benda semua and kita boleh jadi entrepreneur yang berjaya. So, bukan
kalau boleh, kalau yang ada yang jadi entrepreneur tu, korang kena ada mentor lah kiranya. Kena ada mentor. Nah. Okay. Bukan menyanyi je, kena ada mentor. Nak berjuang. Jadi ilmu-ilmu tu semua yang kita ambil daripada orang-orang lain yang korang jumpa dekat event Enactus ke apa ke, korang apply dekat korang punya event ataupun dekat diri sendirilah kan? Yes. Okay, jadinya networking pun antara faktor yang penting untuk perkembangan perniagaan saya juga tadi, cakap tadi. Jadi macam mana kita nak cari orang yang kita boleh percaya untuk kembangkan kita punya perniagaan, dan macam mana kita nak kembangkan kita punya networking tu? Saya tak semestinya pergi event kan? Habis tu macam mana? Okay, untuk networking pula, biasanya contohlah kalau kita pergi event, contohnya kita akan nampak tau orang, kita akan beza orang yang dah biasa jadi entrepreneur, orang yang baru nak buat, ataupun orang yang macam hangat-hangat tayar ayam je, kita akan nampak. Sebab orang yang betul-betul ada networking, kita boleh tengok dia punya cara percakapan je, kita dah boleh tengok macam mana dia business pitching, macam mana cara dia explain produk dia. Sebab itu Enactus memang sangat terapkan kalau korang ada ilmu business pitching. Sebab business pitching ni dia bukan macam korang present dekat kelas. Dia macam mana korang nak tarik pelabur, nak tarik usahawan lain untuk melabur dalam korang punya business. Macam mana korang nak yakinkan orang untuk melabur dalam korang punya entrepreneur. Kiranya orang tu kena jadi seorang yang persuasif lah in term of dalam berbisnes. Yes. Betul-betul. Apa pendapat Ajat tentang memenuhi kehendak pasaran ataupun memenuhi keperluan tertentu? Macam Enactus kan, dia ada macam projek-projek dia kan. Macam mana nak kita nak apa ni, memenuhi kehendak dia orang tu? Okay, betul, dalam ekonomi kita ada belajar supply dengan demand. So Enactus juga kita akan tengok orang kata tu demand mana yang tinggi, ikut trending lah contohnya kan. Jadi kami akan buat projek dekat satu kawasan yang demand dia tinggi. Contoh dulu kita ada buat projek Chili, yang mana ketika itu satu kawasan tu dekat dekat Dungun, dekat Pantai Sura, dia masa tu dia memerlukan cili yang agak banyak tau, demand. So kami terus buat projek cili kat situ dan mendapat sambutan yang baik. Sebab itu kalau kita nak buat projek juga ataupun entrepreneur, kita kena tengok demand, kita jangan main buat je. Kita kena tengok okey, orang zaman sekarang ni nak apa. Kita tak boleh jual barang yang dulu sebab orang mungkin zaman sekarang ni dia dah tak tengok barang dulu ke contohnya. Sebab tu kalau kita pernah dengar quote, modern problem solved by modern solution. Oh, menarik. Okay. So, apa beza antara social entrepreneurship dan entrepreneurship? Okay. So, okay, soalan ni memang banyak orang confused sebenarnya, beza entrepreneurship dengan social entrepreneurship. Entrepreneurship ni dia lebih main kepada kita buat satu inovatif pada produk. Macam saya cakap tadi, kita buat something new pada produk and then kita jual. Itu entrepreneurship. Social entrepreneurship pula adalah kita berkolaborasi ataupun bekerjasama dengan komuniti luar untuk kita jadikan mereka entrepreneur. Saya bagi perumpamaan contohnya lah. Kalau pernah tengok Bersamamu kan, Bersamamu dia akan pergi ke contoh keluarga yang kurang mampu, and dia akan bagi banyak-banyak bantuan betul tak? Mungkin bagi beras, bagi makanan sebagainya. Tetapi benda tu takkan kekal lama. Mungkin dalam supply food tu mungkin setahun je habis. Pasal dah tak ada lah. Macam entrepreneurship pula, Enactus, kita orang takkan bagi bantuan macam tu. Tapi kita orang akan bagi dia, kita akan tolong dia cara dia nak, cara dia jual barang. Contoh kalau tempat tu tempat nelayan, kita orang tak akan bagi dia ikan, kita akan bagi dia pancing, kita akan bagi dia joran, kita akan mengajar dia cara macam mana nak pancing ikan, macam mana nak tangkap ikan. Bila kita ajar dia benda macam tu, diorang bukan saja dia punya makanan ada, malah kalau ada lebih diorang boleh buat benda tu sebagai diorang jual balik benda tu, so dapat hasil. Itulah contoh beza social entrepreneurship dengan entrepreneurship. Jadi melalui entrepreneur dia akan mengambil risiko. Dengan satu lagi iaitu conservative, dia macam simpan aset, dia akan separuh tu je dia akan invest. So jadinya apa pendapat Ajwat tentang orang yang suka mengambil risiko dengan orang yang macam simpan sikit yang lebih tu di invest?
Okay. Dia masing-masing ada macam Azul cakap tadi, dalam dunia ni semua ada risiko masing-masing. And sama juga macam entrepreneur, tapi dia ada pro and cons dia. So maksudnya contohlah orang tu ambil risiko, dia ada risiko untuk rugi semua ataupun dia ada risiko untuk untung dua lipat kali ganda contohnya. Berbanding dengan orang yang konservatif ni, dia mungkin ambil separuh je. So kalau dia untung pun, dia untung tak sebanyak macam orang yang ambil risiko tadi. And kalau dia rugi pun, dia tak rugi sebanyak macam risiko tadi. So dia ikut orang kata tu, ikut pada bisnes masing-masing, ikut pada produk masing-masing. Kalau dia rasa dia boleh go dengan bisnes dia, dia rasa orang suka, orang terima dengan bisnes dia, mungkin dia boleh ambil aggressive pushing. Kalau belajar dalam costing. So kalau dia mungkin dia tak yakin dengan bisnes dia, dia tak confident dengan produk dia, dia nak cuba-cuba dulu orang kata tu, mungkin dia boleh ambil conservative approach untuk tengok benda tu macam mana. Oh, untuk dia try and error lah. Untuk dia try and error. Okay. Pendapat Ajwat tentang macam mana kita nak maintainkan konsistensi dalam entrepreneur. Okay, so pendapat saya, first memang niat lah. Memang kita kena minat. Niat and minat. Bila kita minat, InsyaAllah benda tu dia akan berkekal dah lama. Macam kalau kita minat crush kita kan, memang akan kekal lama. Untung. Okay. And then, kalau boleh, kalau kita betul-betul ni nak buat entrepreneur, kita jangan buat kerja lain. Sebab kalau kita buat contohlah, kita buat dua kerja. Kita entrepreneur, satu, and kemudian kita ada kerja lain contohnya. Kita benda tu kita takkan fokus tau. Kita akan macam nak tanak je buat business. Tapi bila orang tu dah fully committed on entrepreneur, dia akan fokus betul-betul untuk buat dia punya business. Dia akan tanya orang, dia akan cari nak buat dia punya business ni jadi. Jadi untuk bagi dia kekal lama, dia kena, orang kata tu fully committed lah untuk dia punya business. And dia kena ada persepsi kalau jatuh tu bukan jatuh selama-lamanya. Oh. Ada orang yang jadi entrepreneur berjaya ni, dia terus berjaya. Mesti ada jatuh. Confirm ada jatuh. Ajak cakap kan tadi, kita okay. Sometimes kena tengok pada demand dan supply, right? Tapi apa, contoh, put aside benda tu, macam apa benda elemen yang kena ada untuk seseorang tu kickstart project dia untuk, you know, make sure business dia pergi ke arah yang sepatutnya. Okay, so kalau kita first nak buat business, kita kena tengok lah trend apa ataupun demand apa semasa yang orang nak sekarang. So first lah kita nak buat business. And then kita kena, kalau contohlah kita nak entrepreneur satu barang yang dah ada, kita nak tambah baikkan contohnya. Kita kena fikir something yang orang kata tu tak pernah orang dibuat orang sebelum ni. Okay. Contohlah saya ambil contoh macam Foodpanda lah. Sebelum ni tak ada pun app Foodpanda ni contohnya. Foodpanda ni dia orang kata tu business dia kerja atas angin tau. Dia maknanya motor ataupun rider-rider yang dia ada semua tu, itu semua bukannya Foodpanda punya, itu orang lain punya. Tapi dia menjadi satu platform untuk dia ambil order, dia bagi kepada pekerja dia dan suruh hantar. Dia untuk macam tu je. Tapi 10 tahun yang lepas Foodpanda tak ada. So benda tu something yang new, sama juga macam Grab dan sebagainya. So kalau korang nak buat business, so kalau korang nak buat business, korang kena create something yang orang kata orang tak pernah buat sebelum ni. Ataupun something sebenarnya dia simple je tapi orang tak terfikir. Dia simple je tapi orang tak terfikir. Betul? How about modal? Okay. Untuk modal, contohlah, untuk modal pula, dia tak semua business kita perlukan modal sebenarnya. Oh. Mostly lah. Contohlah. Tapi yang tak perlu modal tu bukanlah business kita. Mungkin jadi agent atau jadi dropship contohnya. Jadi daripada diorang ni, sebab ada macam kawan-kawan saya yang jadi dropship ni, dia tak perlukan modal apa-apa pun. So diorang just perlu promote and market saja produk yang dia jadi dropship tu. Jadi daripada situ diorang akan dapat commission and diorang akan buat modal sendiri untuk diorang buka diorang punya brand sendiri pula. Sebab cara nak buat bisnes ni macam-macam boleh. Mungkin orang tu daripada, dia mungkin pinjam daripada bank contohnya. Seorang tu dia mungkin kerja biasa dia kumpul modal 5 tahun, 10 tahun baru dia buka bisnes sendiri. Mungkin macam saya cakap tadi, dia just buat dropship, dia dah cukup modal, baru dia buka bisnes sendiri, baru dia buat brand sendiri. So macam-macam cara sebenarnya nak start bisnes ni. So
Tengoklah aktiviti masing-masing macam mana. Okay, baru tahu. Tapi memang pernah ada dengar jugalah dropship. Kebanyakan sekarang dropship pun tak memerlukan modal. And diorang bagi free lesson juga macam mana nak market kita punya produk. And diorang agent-agent ataupun HQ menggalakkan dropshipper yang lain untuk jadikan produk yang diorang jual tu as produk diorang sendiri. Pandai. Ajat, boleh sharekan experience tak masa buat projek dengan investor tu, masa present projek depan investor? Kan macam Trekiona Honey, Maijana Mas, kan kita ada projek-projek tu kan, dia ada macam jalan-jalan dia macam mana kan, dia punya proses-proses dia tu kan. Macam mana experience tu masa nak present tu dekat investor? Okay, so experience. Nak kata susah tu taklah susah, tapi nak kata senang pun tak senang. Sebab kalau korang yang jenis yang tak reti nak bercakap kat depan, walaupun dalam kelas pun korang dah malu ke, dah segan ke, dia akan jadi sangat susah bila korang kena present dekat depan orang ramai. Sebab orang ramai tu mostly bukannya just orang biasa, bukan student pun, diorang adalah orang-orang yang dah ada usahawan sendiri, yang ada dah ada pakar, dah ada doktor sebagainya, lagi-lagi juri. Diorang dah, memang diorang tu tinggal nak sign bagi dana aje. So kita kena yakinkan dia orang untuk bagi dana. So macam Ajwat first masuk ISEC dulu tahun 2000, lama sangat ni, 2018 lah. Masa Ajwat time 1. Tapi time tu Ajwat pergi semua dengan senior. Semua dengan senior. Ajwat seorang je part 1 masa tu. And Ajwat dilatih masa tu untuk jadi presenter. And bayangkan kita orang daripada masa dekat Melaka, MMU Melaka, kita sampai sana pukul 11 malam. Esoknya terus competition pukul 8 pagi. Kita orang tak tidur daripada pukul 11 malam sampai pukul 7 pagi tu, training je manjang. Training kita orang punya present tu. Sampai tengok tak text. Tak barai ke? Nak kata barai tak barai tu kena buat juga lah. Outcome dia macam mana? Kena buat juga. Apa dia? Outcome dia. Macam apa hasil dia daripada berlatih semua tu? Apa investor tu baik? Dapat lah. Mana? Hasil daripada timbuk semualah. Nasihat sekali, kita orang dapatlah jadi champion ISEC ketika tu. Tahniah. Penat lelah terbayar juga. Alhamdulillah. Tapi kalau korang lah contoh kelab lain kan, join lah banyak-banyak orang kata tu, bukan business pitching, korang join apa nama lah, crowdfunding lah. Crowdfunding? Untuk korang nak crowdfund siapa? Untuk korang ambil geran. Yes, untuk korang ambil geran. Sebab mostly event-event ni dia bukannya nak entrepreneur pun. Kadang-kadang tu bukan pasal entrepreneur pun. Kadang-kadang tu pasal kita tolong orang lain. Kita punya projek macam ada satu hari tu. Tapi ni event lain lah. Ini event bawah Kin. Tahu tak Kipas nama Kin tu? Kita orang pernah ambil geran daripada dia. RM5,000 dan juga RM3,800. So baru-baru ni RM3,800 lah untuk projek Siadah Muka tu. And ada IPTA lain, tak ingat lah IPTA mana. Diorang tak buat pun entrepreneur ke apa. Diorang just buat gotong royong tanam pokok padi bakau ni dekat satu kampung ni supaya kampung tak banjir. Tapi Kin bagi diorang punya modal RM8,000. Wow. So benda tu cakap, ada event-event yang tak perlu entrepreneurship pun just, tapi korang boleh masuk. Macam masukkan aja projek yang korang ada, projek orang lain. Korang ada projek apa-apa macam CSR. Yes. Korang pergilah push. Pergi push. Oh, jadinya kalau nak masuk tu dia kena ada contact dengan orang dalam ke, atau contact dengan dia akan buka dekat dia punya portal Hindu. Dia akan bagi registration semua kat situ. Nama dia punya event dia Happy Tree. Dah aku tak ingat lah. Dia memang setiap bulan ada ke setahun sekali? Dia setiap tahun. Maksudnya setahun dua kali. Tak silap lah, setahun dua kali. Setahun ni dah lepas ke? Tahun ni belum. Tahun ni. Hazib. Okay. Boleh start brainstorm sekarang. Jadinya kalau nak dapat masuk tu kena buat registration semua tu. Lepas tu nanti terus present depan dia lah. Apa idea kita semua tu? Bukan, dia kita masuk registration, dia akan minta BMC, bukan BMC. Dia akan minta proposal lah. Proposal apa kita nak buat tu. Nanti dia adalah bagi dia punya, orang kata tu format dan sebagainya. Korang tulis je lah apa semua. And dia akan panggil korang untuk korang present benda tu.
Oh, pastikan benda tu ada manfaat orang lain lah. Yes. Contohlah korang nak buat, contohlah tak kena mengenai entrepreneur apa contohnya korang nak buat. Itu korang nak buat apa? Hantar Shengo lah. Apa? Shengo. Bagi pakai kad lah. Smart card access. Contohlah korang nak buat projek tu lah. Kau pergilah present kat diorang semua. Okay. Then diorang akan bagi korang dana. Diorang bagi korang dana, diorang bagi korang geran. Contohnya korang dapat RM10,000. Dalam masa 3 bulan, korang akan datang balik untuk final presentation. Korang kena terangkan apa yang yang dah dapat. Maksudnya, apa yang dah jadi, faham tak? Hasil jadinya selama 3 bulan tu apa progress yang dapat dibuat tu lah. Selama 3 bulan tu korang kena korang pilot test lah. Oh, faham. And korang compete lagi sekali untuk present. Siapa yang menang dapat hadiah lain. Dia kalau online je kena buat present secara online lah. Sebab sekarang kan tengah pandemik kan, mesti tak dapat face to face punya ni. Sekarang online rasanya dia suruh present secara online ni, betul lah. Dia suruh present secara online. Oh. Jadi kalau macam nak ambil hati juri tu semua, boleh tak sharekan tips? Dia sebenarnya bukan ambil hati tu. Dia ada macam actually depends on the logic of the business itself sebab, lah. Macam kita orang macam kalau apa, kita apa aim kita, apa objektif kita, how kita nak utilize aset yang dia akan bagi. Sebab investor semua nak tahu apa yang kita akan gunakan aset tu untuk. Macam faham tak macam berapa minta banyak bila kita guna sikit je. Ataupun macam untuk bajet, korang akan kena sediakan satu bajet. Maknanya berapa korang nak minta. And dia, korang akan kena kita kena sediakan detail korang minta ni untuk apa. Investor tu nanti tak minta lain juga lah kan. Tanya dia ada yang kira lagi, betul tak bajet yang korang buat ni? Dia kira betul ke bajet ni harga macam mana? Dia kira, time tu juga. Kalau diandai katakan salah kira macam mana? Dia akan betulkan balik. Dan dia akan bagi mana yang mana perlu yang dia rasa bagi lah. Mana yang perlu je. Okay, faham. Dia tak ada reject bulat-bulat. Ada yang dia reject. Kalau macam mengarut sangat ataupun dia reject tu lah. So, kita dah sampai penghujung episod. Hello. Okay, so untuk kita tutup episod kali ni, kita buat conclusion lah. So, siapa nak start? Hazim, start dulu. Apa conclusion yang Hazim boleh buat daripada sesi kali ni? Sesi kali ni saya dapat konklusikan bahawa networking ni amat penting dalam perniagaan. Tanpa networking ni apakanlah dia punya business-business tu kan. Sebab itu adalah faktor yang penting untuk perniagaan tu berkembang. Dia macam tadi Ajok cakap, network ni macam kita kena cari community tu. Kita cari community ni kena tengok orang tu juga. Kalau orang tu macam manja namas tu, kita kena tolong orang ibu tunggal. Ibu tunggal tu kita tolong dia bisnes. Bukan tolong dia macam bulat-bulat. Kita tolong dia cara ajar dia macam mana nak buat bisnes ni. Ajar dia buat jahit-jahit tu semua. Sebab dengan tu dia dapat jual dekat luar bila dah habis dia punya tempoh training dia tu. Dekat situ dia boleh menjana pendapatan sendiri dan dapat menanggung keluarga dia tu. Okay, Wani, bagi satu je lah. Social entrepreneur dengan entrepreneur biasa, ada beza dia. Baik, selama ni Wani ingatkan, sebenarnya tak tahu pun ada dua kategori. Sebab selalunya kita dengar entrepreneur biasa je. Jadi social entrepreneur ni dia macam more kepada kita inovatifkan satu produk. Produk tu and kita bekerjasama dengan peniaga-peniaga luar ataupun kita bagi bantuan kat diorang. Target community. Macam yang Azwat cakap tadi, yang pasal nelayan bagi joran untuk diorang. Bukannya bagi ikan. Macam tu lah. Tika? Kalau kita cakap tentang entrepreneurship secara general, ada beberapa point yang kita kena take note. Yang pertama, bila kita nak, bila kita ada, even ada idea sedikit lah tentang entrepreneurship ni, benda pertama kena ada adalah minat. Sebab minat ni akan mendorongkan kita, kiranya bagi semangat untuk kita buat research. Sebab bila kita nak invest into a business, kita kena ada ilmu, kita kena ada networking. So kita tahu nak rujuk kat siapa, kita tahu nak uruskan apa, siapa yang mainkan peranan yang penting dalam bisnes tu. And then selepas tu, kita kena ada masa yang banyak boleh diluangkan, which is committed.
kita kena committed pada business. Apa yang kita dah start tu, kita kena committed sampai habis. Dan bila kita committed tu, kita kena ada perception di mana business ni dia ada cycle dia. Ada masa dia duduk atas, ada masa dia duduk bawah. So kalau dia ada rugi beberapa kali, it's okay because eventually dia akan naik balik. And then bila orang tu macam newbie or new to the bidang ataupun industry of the business, sangat penting lah untuk dia cari orang yang boleh guidekan dia. Mentor-mentor, I think ada banyak je you know, online webinar kan. Dan lagi macam UiTM kadang-kadang ada bagi je free webinar untuk students untuk masuk dan belajar cara entrepreneurship yang betul. Maksudnya dia ajar bukan sekadar macam cara berniaga 101, tapi dari segi mindset, dari segi kita punya consistency. Dan juga kita kena sentiasa ada kat dalam minda ialah everything ada risk. Apa benda kita buat ada risk. Contohnya kalau even kita buka business tu, ada risk yang business kita takkan berjaya. Tapi take it, macam nak cakap, macam take it as a challenge. Challenge tu satu, dan kena ada macam macam nak cakap, kita kena percayakan pada kekuatan business kita lah. Kalau macam business kita tak berapa nak ni, stop of focusing on benda risk tu. Kita improvekan something else untuk kita kuatkan the base, the foundation of the business dulu. Then kita take huge risk untuk kembangkan lagi business kita tu. Not sure lah betul ke tak. Just my my opinion. Okay. Okay. We have safely arrived at the end of the podcast. We hope that you take positive takeaway from our conversation. We apologize if we misspoken and mentioned any controversial and sensitive issues. We by no means have any association with it, nor endorsing any negativity. We appreciate Ajwa's time as well as our listener to spend time indulging into the discussion with us. We sincerely hope that you do learn a thing or two from our session today. We are ending the session with Tasbih Kafarah and Assalamualaikum. That marked the end of our podcast episode 5. We'll be releasing new episode next week, Saturday night at 9 PM. Next episode, we'll be talking about teamwork. Any suggestion or feedback, feel free to DM us through our Instagram. See you in the next episode and goodbye, my friend. Disclaimer, we are by no means defined as professionals. We simply share our opinions through our experiences. If we have misinterpreted or misrepresented any subject, you are welcome to correct us.